Kru M-Star bersama Spot Tracker Team tiba di sebuah banglo tinggal di Kuala Kubu Baru. Menurut cerita penduduk sekitar, banglo ini adalah tinggalan sejak zaman British lagi. Pelbagai kisah seram diceritakan, antaranya suara wanita menangis. Tak dengar? Dia dengar bunyi. Ada bunyi? Selamat datang. Okay. Actually, terima kasih kepada semua yang sudi dan kepada M-Star Media. Di hadapan banglo ini terdapat sebuah tree house yang diperbuat daripada papan. Ia dipercayai milik anak kepada Governor British yang pernah tinggal di banglo ini. Di sini, audio kamera kami merakam satu bunyi asing. Ketika tinjauan, Amir, salah seorang kru Spot Tracker Team, memberitahu dia terdengar bunyi pelik dari arah dapur banglo. Masa korang kat belakang tadi pun aku dengar dia orang macam tengok tapi diam pasal korang tengok korang tengah shoot. Tapi saya baru dapat korang dia kat pintu belakang, masa kat belakang yang marah yes, masa korang tengah shoot kat belakang korang tengah pokok kan, aku kat belakang sana, so benda tu kat belakang berbisik, boleh berbisik. Lepas tu, takkan syak bisik dengar kat belakang ni. Untuk operasi malam ini, kami meletakkan infrared kamera bagi mengesan haba di beberapa lokasi bagi merakam kehadiran entiti. Dua individu iaitu Haslinda dan Amri turut menyertai kami bagi menguji tahap keberanian atau dikenali sebagai uji nyali. Actually sebenarnya ni dah kali kedua dah join team yang sama. First kita pergi dekat Bukit Putus. Ni yang kedua lah. Sebenarnya saya join ni pun sebab atas minat saya sendiri dah. Perasaan sekarang ni ada takut sikit. Tapi ya, kita nak cari pengalaman, just cuba je lah. Takde, tak berani nak cabar. Lin, cuba pandang belakang. Bangun, pandang belakang. Jangan move, duduk saja. Try bangun. Stay dekat belakang. Stay dekat belakang. Dengar suara lah. Dengar ada
suara kat situ? Secara tiba-tiba, sekali lagi audio kamera merakam bunyi tapak kaki dari tingkat atas walaupun tiada siapa antara kami yang bergerak. Lebih pelik apabila semua kru sebenarnya berada di tingkat bawah banglo. Lin, ada dengar tak dekat atas tadi suara? Baru tadi. Ada je. Why tak cakap? Ingatkan apa ni yang lagi seorang tu. Tak ada sesiapa kat dalam tu. Dalam tu memang tak ada seorang pun. Okey. Ini ada orang kat dalam. Beberapa minit kemudian, kru kami memandang sesama sendiri selepas terdengar bunyi siulan yang jelas dapat didengar kembali menerusi rakaman ini. Bangun, tengok belakang sekejap. Bangun. Selepas hampir 45 minit ditinggalkan sendirian, Haslinda akhirnya mahu ujian itu ditamatkan segera. Daya. Dah apa, ada something ke? Tak apa, Syak boleh datang ke? Syak boleh datang? Lin ada rasa apa-apa ke? Tak apa, datang. Firstly, saya nampak bayang dalam tu ada macam maybe lampu ataupun bulan punya pantulan. So kita nampak apa daun-daun ni kan, dekat belakang. Saya nampak daun tu goyang. Okey, saya okey buat tak tahu lagi. Lepas tu secondly, tak lama pula tu belakangan saya ni macam ada satu pintu, kata siap tadi tandas. Benda jatuh. So benda jatuh, lepas dia benda tu jatuh, kelawar pun keluar. Okey. Saya buat tak tahu lagi masa tu. Lepas tu, belakang saya ni dah rasa lain sebenarnya, dah panas. Saya dah bagi tahu Syak, badan belakang saya panas. Rasa macam something lah kat belakang ni. Syak, lepas tu Syak suruh bangun. Sebenarnya perasaan takut tu ada, macam-macam. Saya cuba bangun, saya tengok. Syak suruh tengok, saya tengok. Okey, saya tak nak cakap, tapi saya nampak. Lepas je first yang Syak suruh bangun, tengok belakang, saya duduk je balik. Tak lama tu saya dengar suara dekat atas. Dia orang bercakap. Lepas dia orang cakap tu, saya cakap dengan Syak, tiba-tiba angin daripada belakang tu macam macam tu kan. Dia macam tak tahu angin nak hujan ke apa ke, saya tak tahu. Lepas tu, saya buat tak tahu lagi. Kuat jugalah angin kat belakang. Lepas tu, saya duduk lagi. Syak suruh bangun kali kedua. Oh ya, betul. Saya nampak tapi saya tak nak beritahu. Benda saya tak nak tegur pun. Benda sampai yang nampak anak tu? Yes, something lah. Tapi saya tak nak cakap. Saya tak nak tegur benda tu. Saya nampak. Lepas tu, Syak suruh ngintai. Bila Syak suruh ngintai tu, saya dah tak berani nak ngintai. So, kena selesaikan clue pertama. Tandas atas sebelah kanan. Okay. Bro kena pergi sana. Then, nyalakan lilin. Okay.
Bila nyalakan di lane, tanya bila dah nyala, bagi tahu, right? Okay. Then nanti Syak akan bagi clue yang kedua untuk ke mana, right? Okey, mula. Seterusnya sukarelawan kedua iaitu Amri diminta naik ke atas banglo. Yes, bro. Bilion kamu dah berjaya? Okey, bos. Bilion dah on. Okey. Clue kedua, tandas atas sebelah kiri. Dia banyak kali duduk dekat jendela tu. Tengok dekat luar, tak ada apa-apa lah. Just nak reki nampak lah. Dah berapa minit yang keberapa entah. Ada nampak, nampak juga tapi tak beritahu Syak. Dia main-main kat pokok tu. Warna putih. Dia just macam daun besar, macam daun pisang. Warna putih kat situ. Sebab tak tahu lagi pandang tempat lain. So, 2-3 kali duduk kat jendela kalau tengok dekat video. Kali keberapa yang last tu dah tak tahan ada. Macam tak nak lari je, macam nak saja. Di tempat sama? Tempat yang sama. Lagi kuat dia main kat situ. Dia tenung lagi dia duduk situ. Tu yang panggil Syak ni. So stop lah. Tak tahan. Ada sekali yang angin tak ada, tiba-tiba sejuk je belah sini semua. Itu pun saya tak okey Syak. Saya ingat dia angin je. Itu je lah. Kalau lepas ni, rasa nak join dia tak? Ujian dia. Rasanya tak kot. Ini first time? Ini first time. So, percaya benda tu ada. Before ni percaya tak? Ha? Before ni percaya tak memang ujian? Before ni percaya memang ada tapi tak ada. Kena dia tunjuk ukur je tadi. Kami menghabiskan masa selama 8 jam di banglo ini. Walaupun tiada sebarang kelibat entiti berjaya dirakamkan, namun bunyi-bunyi asing yang kedengaran seakan cukup untuk memberi gambaran bahawa wujud makhluk lain di sekitar banglo berkenaan.